Rasta kemana nih? Kok kamera doang ini nyala? Iya, perasaan tadi ada, Mas. <laughs> Makanya, jangan suka pakai perasaan, Put. Perasaan kamu kan sering salah. <laughs> eh, yeah, gak usah, usah tahu deh lo. Lo kan di perasaan gue cuma bentar, cuma magang. Gak sampai jadi karyawan tetap. <laughs> eh, hey, hmm. udah ribut mulu kayak ikan ya, cupang kini, diaduk kan. lu pada. Sampai nih, saya. supaya kita lebih akrab. Saya kepikiran nih, untuk membuat sebuah event. Di mana? Event, Mas. Event. Apa? Event mas. event, mas. Event event. Oh iya. Membuat event yang bersifat sosial. <laughs> Membantu orang-orang ah, yang tidak seberuntung kita. Saya senang nih. Mas Re, kalau punya ide selalu brilian. Karena kebaikan apapun di bulan suci Ramadan nilainya pasti <laughs> berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Amin. Amin. Pas banget nih, Mas ngomongin soal sosial kaum dua apa masuk nih nih anak ini dari mana sih ras Duh, maaf mas tadi ada orang di luar minta sumbangan terus lo sumbang nggak sumbang dong Wih. Wih. sumbang makanan yeah. apa uang ras sumbang lagu mas pun <tuk> rasta rasta lo pikir lagi di Hollywood sumbang lagu Salah nih kita nanya dia nih tahu lo kok tega banget sih ras dia tuh sedang membutuhkan Parah banget sih. Ah, nggak yakin gue tapi soalnya dia tadi malah happy malah sempet request lagu bling, Uih, hah lagu pang dong? Kok lagu pang sih lagu bling mas ya? bling bling pa bling bling oh bling bling pa bling bling Saku, <tuh. <tuh. Nek, tapi saya udah nyiapin nih kebetulan banget kakak kelas kalian akan hadir di sini mereka tahun lalu bikin event sosial jadi kalian oh, bisa nanya nanya tuh bisa ngobrol juga sama mereka coba kali ah. aku masukin aja ya boleh. Ya, Mas. Halo, Mas Rey Halo, Mas Rey Hei, Mas Rey Re. Re. What's up, Wey, yo? Mas hey, Gila. Kalian nih. Mas ada utang nih, Mas Rey sama gua. Oh iya. <laughs> iya. Kompak banget <laughs> nih kayak podcast poker ya. Iya, kaya. Nah, ya. Gimana gimana puasa? Nah, saya ya, ya. perlu dijelasin sih. Puasa lancar, Mas Rey Aman. Nah. Saya juga sejauh ini masih aman, Mas. Apaan lu ngomong apaan, Mas Rey Enggak denger gua. <laughs> Internet tuh kenapa, ya, Bob? Resek -resek ya? Gak tau nih, sinyal jelek nih gara-gara ada orang mainan BTS depan rumah gua anak kecil. Bob, gimana puasa lancar? Ha hahaha hah, ha. Pertanyaan lu gak jelas, ganti pertanyaan aja dah. Mas Rey, itu bukan gak kedengeran. Emang dia gak puasa kali, jadi males jawabnya. Nah, kelakuan puasa masih sama gua. Aja. Dari tahun 82 masih gigi udah tuh. Eh, <tuh> hey, uh, teman-teman kenalin ada senior nih? kalian. Kenalan dulu dong. Nih, Bob. Oh, Yo, kenalin nih mahasiswa gue nih. Hai Kak. Oh, ini mahasiswa lu nih. Halo. Halo Kakak. Anjing, mahasiswa lu makin lama makin cupu kelihatannya. Iya. Kita lagi di downgrade. Oh, jadi gini. Cewek cuman satu lagi. Iya, kenapa? Jadi coba dijelasin dulu dong, tahun lalu gimana sih? Coba, deh Iya, Kak, ceritain dong, tahun lalu bikin event sosial apa aja. Nah, kita tuh dulu ya, ka, pernah ka. bikin event tuh lumayan banyak. maaf. Boleh nggak yang jawab Kak Molen aja? <messalam> Makasih. Eh, Oke, <okay>, fine. <messalam> fine. Lebih ada demandnya ya soalnya, Kak Molen? Gimana? Iya, <tuk... tuk> <tuk> 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 yeah, jadi kita pernah bikin event sahur on the road. Dan syukur banget, rame. Ya iyalah hmm. rame, jauh Lu sahur on the road waktu itu jam 6 pagi. Namanya bagi-bagi sarapan, Ciao. Banyak yang makan. Jadi dari situ kita sebenarnya belajar banyak banget tuh soal manajemen waktu misalkan. Kita belajar sama juga harus sesuai jadwal dan target penerima makanannya pun juga harus jelas. Ya, minimal orang-orang kayak dielan ini yang gondrong yang enggak terawat ini nih yang terima Wah, ini sampah sih. Lu dikira gelandangan. Eh, lu kan juga gondrong nggak ama terawat. kerawat. Ya, gini aja nih, gini guys event ya. Kalau maaf bisa kak. koordinas. Maaf, boleh nggak kamu aja yang jawab? <tuk> Diamput? Gimana Gimana kampanye? Mampus, Bob. Mampus. Jadi gini, puput kalau bisa cari daerah yang memang membutuhkan makanan. Kalian jangan ke tengah kota. Karena kan niatnya ingin berbagi, bukan rekreasi. Oh, benar, tuh, oh. Wah. Setuju tuh, Kak. Gue pernah ah. ke kota malam-malam banyak banget yang ngajakin rekreasi di pinggir jalan sambil gini-gini nih. Itu Ajay. itu pere. Aja, itu rekreasi yang berbeda. <tabasillah> <tabasala> uh... Tapi kamu lihat bener kan? Ya, <criticism> uh. Maaf, gue nggak tahu. Pere-pere, gatel Kayaknya gue gara-gara gini jadi ada ide nih yang unik dan beda. Bikin SOTR hmm. sahur on the rooftop di SCBD. Hmm. Wah, gimana huh? kalau di gedung MPR? Wah jauh dong kan. Iya. <tabasala> <tabasala> Eh, tapi tapi sempat ramai itu di MPR dulu ya. Ih, banyak mahasiswa. Sahur on rooftop tapi di gedung MPR, gua rasa tuh lebih oke deh. Boleh tuh Kak. Lempar-lemparan lempar lempar Molotov kali ya. jangan dong, lu jangan kayak gitu dong. Oh, enggak boleh. Ya? Oh, iya. Bahaya, iya, 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 tapi boleh tuh selesai CBD party gimana, CBD. CBD. Iya, selesai party jam 3 pagi langsung siap-siap sahur. Nah, itu keren tuh. Jadi kita bisa bikin live karaoke playlist lagu-lagu religi. Umay album gimana? Wow. Umay, sama Hadat, Alwi featuring Stevie Item. Iya, uh, iya, iya, iya. Ya, ya. hmm. Keren tuh. Saya nyesel nih ngundang bintang tamu kayak gini, udah saya cabut aja lah. Di? Mas Reh? Mas Reh? Mau kemana? Mas Re saya tapi. Eh, eh. keluar kok udah cabut aja ya. sih? Wah, Orang profesional dia emang tapi ya saran maaf, gua maaf, nih ya kalau misal maaf, bikin udah cukup kak mas Rio udah cabut kita bo, pamit ya Dadah, makasih tetep, kak. Ketemu, gua taruh lu. <tuk> <tuk> ya. Bol, Bob, ngomong nih, emang kita alumni sini ya? Asli gua juga bingung, Bob. Ini kampus mana sih? <tuk> gua kagak tahu, Chow. Jadi ada email dari pangeran Nigeria, kalau kita transfer duit, kita dapat duit. Nah, gua klik masuk ke sini. <tuk> hmm, dari bokap lo? Bukan, bokap gue Burkina Faso. Hmm.